Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berikan tepukan gemuruh untuk YB Fadlina yang saya fikir walaupun keletihan berkasih bersama berkongsi dengan warga Permatang Pau yang sangat bersejarah saat ini. Datuk Zaidi, terima kasih datang bertandang di tapak keadilan. Saya rasa kita berikan tepukan gemuruh saat yang sangat bermakna buat kami. Ya. Yang saya kasihi Kak Lela yang bersama juga memberikan dokongan kepada insya-Allah calon-calon kita. Saudara Faiz, YB Amir Ghazali. Ya, YB, terima kasih juga selaku tuan rumah, hadirin hadirat, saudara-saudari. Bukan sahaja kita ada ketua MK Fazli, Helmi, Kak Yusni dan Fina. Kesatuan UMNO Barisan Nasional bersama dengan Keadilan Amanah dalam Pakatan Harapan. Semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam hormat, salam membangun Malaysia Madani. Hadirin hadirat, saya semasa berkempen dulu pernah sebut Permatang Pau ini cinta abadi. Dia menusuk jugalah jiwa Datuk Zaidi ya. Dan kadangkala bukan mudah kerana tapak ini di Permatang Pau permulaan dunia dan sejarah politik bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 1982. Kesedihan, ya, kadang-kadang kita ini merupakan antara dugaan kita. Saya bermuhasabah, saya nak ucapkan terima kasih Datuk Zaidi kerana hari ini saya rasa terhibur dengan kata-kata Datuk, mengubat sedikitlah hati yang luka lara. Ya, ini penting saudara-saudari. Dan apapun, kerana itu malam ini saya rasa sangat bersyukur. Kita ni melakar sejarah bukan sekadar mencantumkan satu koalisi politik. Saudara-saudari, apa yang kita buat, dia akan ada makna dan kesan bukan sahaja dari pembentukan sebuah kerajaan, tapi dari segi bagaimana nak mewujudkan kestabilan, nak bina kemakmuran demi masa depan. Saya bila lihat ya, bukan sahaja wanita keadilan tapi wanita UMNO ada bersama. Siapa yang saya ingat? Arwah Ibu Kak Lela, ya, Makcik Wah, arwah Tok Yan. Saya mahu berkongsi kerana malam ini pada saya kita faham. Kita tahu adanya dalam gelombang merah ada birunya. Ya. Gelombang biru dan merah ini sebenarnya ada terpaut dengan nilai yang berdasarkan keikhlasan dan kasih sayang. Tok Yan tu antara pelopor wanita UMNO. Dan saya walaupun kita di saat dulu kita akan berlawan, tapi tidak sekalipun saya boleh nafikan sejarah antara kekuatan UMNO itu terletak kepada wanitanya. Jadi, bila kita memikirkan cara untuk ke depan, ya, Datuk Zaidi sebut tentang ya beberapa perkara yang kita fikirkan. Saya nampak kemenangan di Permatang Pau ini bukan sahaja untuk adun-adun. Kerana di peringkat negeri, ingat, kita kena tegas dalam menyuarakan isu-isu sebagaimana. Contoh, Kak Lela dahulu. Kerana pembangunan di seberang perai sudah tentu ada keunikan, ada keperluan, ada kewajipannya yang berlainan dengan apa yang telah dinikmati di peringkat pulau. Tapi kita juga mahukan kemenangan ini membawa kepada kemenangan lanjutan kerana masa depan kerajaan perpaduan ini
Kalau dimulakan dengan sejarah awal pada malam ini, bukan sahaja memperlihatkan pentadbiran untuk satu penggal, tapi insya-Allah dengan kerjasama yang begitu erat untuk dua penggal sekurang-kurangnya, saudara-saudari. Ini visi ekonomi dan Malaysia Madani. Kalau bercakap tentang Madani, sangat istimewa kerana kita bercakap tentang bahasa Arab, tamadun. Ini saya juga berkongsi dengan Datuk Rizal Marikan. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya pada malam ini dalam siri yang pendek. Saya tidak mahu kita berakhir lewat. Saya nak tekankan isu untuk mempertahankan suara rakyat bermula dengan keberanian kita mengajak semua warga. Jangan mengundi berdasarkan ketakutan. Mengundilah berdasarkan harapan dan kebenaran. Dan berkempen itu, ya, kalau kita boleh viralkan, saya setuju Datuk Zaidi. Memang kita kena usahakan. Tapi pada masa yang sama, kita tak boleh lupa sebagai seorang ibu dan ayah, apa yang kita mahukan menerusi kemenangan yang dilakar pada 12 Ogos insya-Allah. Saya mahu juga memperingatkan semua jentera kita. Saudara-saudari, kekuatan terletak kepada kesudian kita untuk keluar mengundi pada 12 Ogos. Kita kena pastikan setiap seorang bukan sahaja dalam barisan nasional, dalam keadilan, dalam amanah, dalam Pakatan Harapan. Kerana bila tidak ada mereka yang mahu keluar, mahu memastikan kita mengundi untuk melawan pihak Perikatan Nasional, maka segala kebejatan, penipuan dan kecurian sebagaimana berlaku di Kedah akan berterusan. Seharian hari ini saya di Kedah. Malam semalam Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Parti, mendedahkan apa sebenarnya di sebalik kecurian yang berlaku. Saya nak tekankan, kalau dulu orang kata saya terlalu lembut, saya bagi pilihan, saya kata rakyat boleh undi. Benar, kita bukan memaksa, tapi menjadi tanggungjawab kita kalau kita mahu masa depan yang lebih terjamin untuk mengundi bagi pilihan bersama Pakatan Rakyat Harapan dan juga Barisan Nasional. Lori ini, Datuk minta maaf lah tadi ya, ada masalah teknikal. Tapi masa kami punya tim design, kami letak tak boleh logo harapan semata-mata kalau pun digunakan di kawasan yang BN tak bertanding. Wajib ada dacing, Datuk. Nak bagi tahu, ya. Jadi apa pun, bila komitmen itu berteraskan, ya, penerimaan dan keikhlasan insya-Allah. Maka setakat itu saja saudara-saudari, kerana saya mahu kita semua calon-calon insya-Allah saya sebut, pasal selagi tak daftar esok tak ada pengesahan. Ya. Semua mengikut tata cara undang-undang yang dibekalkan oleh SPR dan kita memastikan semua pengundi yang kita kenali keluar untuk mengundi dan dua hari terakhir kita harus berhati-hati bukan sahaja isu keselamatan tapi isu penipuan yang bakal keluar besar-besaran dalam semua media sosial. Selepas ini nantikan Datuk Zaidi dah jemput saya ke Grand Mulia. InsyaAllah kita pergi ramai-ramai ya, dan kita raikan persahabatan. Semoga berkekalan sehingga ke akhir hayat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.